Hoki please. Wow, langsung dapat mau bro. Wow, mantap. Wey, kena flash mah bro. Macam keluarkan aku mah bro. Iya. You got a friend in me. You got a friend in me. Halo semua bro, apa kabar semuanya? Halo ma bro, jadi kali ini ma bro yang coba bakal mau ngegacha ya skin epic dari PS90 ya ma bro. Karena sekarang Ocha tuh lagi suka banget pakai PS90 atau CBR4 yang skinnya biasa atau yang skin epic. Menurut Ocha ya, skin ini tuh lebih OP daripada yang mythic ya. Makanya kalau kalian lihat di turnamen, Ocha udah gak pakai yang mythic lagi ya kalau kalian tahu. Dan bukan menurut pandangan Ocha aja, kalau skin yang biasa itu lebih enak ya ma bro daripada yang mythic. Banyak juga ya pro player lain ya yang udah punya skin mythic tapi tetap akhirnya mengakui kalau CBR4 yang skin biasa atau skin epic yang model begini lebih enak mah bro. Entah dari iron sight-nya, entah dari bentukannya mah bro, ini lebih kecil ya. Jadi kalau CBR4 yang mythic kan itu kayak lebih besar mah bro. Mungkin sugestinya jadi lebih berat ya senjatanya. Terus bisa jadi iron sight-nya ya kan mah bro, atau juga suaranya. Soalnya kalau Ocha pakai skin yang mythic ya, pakai monolithic suppressor mah bro, suaranya tuh kayak masih gede banget. Sedangkan kalau Ocha pakai CBR4 yang biasa ini, suaranya tuh tidak terlalu besar mah bro ya. Beda sama yang mythic. Kalau yang mythic tuh kayak berisik banget mah bro. Entah kenapa ya. Terus Ocha juga merasakan kalau pakai yang ini tuh lebih OP mah bro. Terus sekarang nih ya, sudah ada skin epic mah bro ya. Ini tuh iron sight-nya beda lagi coy. Ocha penasaran rasanya seperti apa mah bro ya. Dari crates above the low crate. Nah, ini mah bro, kalian lihat ini. CBR4-nya ya, oke. Ini iron sight-nya tuh kayak mirip apa ya? Fennec Dead Engine mah bro. Nah, Ocha penasaran, katanya ini lebih enak mah bro. Ocha langsung coba deh ya, kita gacha mah bro. Ocha udah siapin 7100 CP ya, semoga aja cukup ya. Yang ini menurut agak deg-degan sih ya, takut gak hoki mah bro. Tapi ya semoga aja Ocha hoki, oke. Seperti biasa, sebelum kita gacha, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya bro. Udah mulai. A few moments later. Oke, kita coba mah bro ya, 540 CP. Yuk, gas. Ayolah bro, come on. Oke. Dapat skin kayaknya mah bro. 540 CP. Oke, coba kita beli lagi mah bro. No bro, come on bro. Hoki please. Wow, langsung dapat mah bro. Wow, mantap. Oke, akhirnya Ocha langsung dapet ya. Ocha ngeri sumpah ya, soalnya ada pengalaman mah bro ya, teman Ocha sendiri itu bisa ngabisin apa ya, waktu itu dia top up-nya bertahap mah bro, 5000 CP dulu top up, nggak dapet, akhirnya dia top up lagi, alhasil kalau nggak salah 7000 atau 10000 baru dapet mah bro. Udah kayak beli skin legend ya, pada skin epic aja. Oke, yuk let's go, kita langsung aja mah bro. Ocha setting-setting dulu, langsung kita review coy. Let's go mah bro, Ocha gak sabar banget sih. Iya mah bro, Ocha udah di down training mode ya. Ini Ocha sekarang mau bandingin ya, CBR4 yang biasa sama CBR4 yang danger close epic mah bro. Oke. Ini kalian lihat sendiri aja perbedaannya ntar ya. Iron setnya sih, ya kalau ini sih clear sih ya. Entah kenapa Ocha sekarang lebih suka yang biasa daripada yang mythic ya. Kalau disuruh banding sama yang mythic, oke. Oke, sekarang kita coba mah bro yang danger close. Oke, wih, kita lihat mah bro. Mantap juga nih sepertinya ya. Ini kita inspect dulu. Oke. Bodinya sih agak lumayan gede mah bro, tapi menurut Ocha sih oke lah ya. Iron sight-nya lumayan clear. Lumayan clear, mirip-mirip kayak apa ya, Fennec Dead Engine lah ya saingannya mah bro kalau di epic. Cuman ini ada kayak garis-garis gitu. Sebenarnya garisnya kayak cuma perlu dua di ujung aja sih kalau Ocha kasih kritikan untuk iron sight-nya ya. Gak usah ada garis-garis tambahan lainnya. Oke. Mantap sih, coba Ocha buat jauh.
Wah, oke juga. Wah, oke juga mah bro. Enggak hancur nggak tuh? Waduh. Oke, mantap mah bro. Ngeselet Ocha nggak bisa terlalu barbar mah bro. Soalnya Ocha kalau pakai lagi record gini nih, Ocha kan colok kabel ke iPhone mah bro. Jadi gear Ocha tuh nggak terlalu main ya. Jadi Ocha mainin jari banget. Tapi kalau misalnya Ocha lagi lepas ya, misalnya lagi latihan turnamen gitu, Ocha nggak pakai Elgato jadi bisa lepas enak banget. Oke. Wow. Sama-sama bagus sih mah bro ya. Cuman itu tergantung penilaian kalian aja ya. Bagusan Saber Mythic atau bagusan Saber Mythic atau Epic atau yang biasa ya kan. Nah, yuk. Habis ini Ocha mau coba di ranked ya. Let's go mah bro. Kita ke ranked. Iya mah bro, Ocha udah di dalam game. Yuk, mari kita kasih paham cuy. Ketemu lagi tuh. Iya bang, ketemu lagi nih bang. Mantap mah bro. Apa sih ini orang main flash mulu? Kita kesini mah bro, kita ngeflank ya. Oke. Mantap. Wow. Tunggu dulu guys. Sini ada orang BTW. Oke mantap mah bro. Mantap mah bro. Oke mantap lagi. Wow. Menurut kalian gimana? Kita pakai pesimam. Wah ini kenapa dia pakai red dot sight? Nice sekali kawan. Sumpah ini lucu sih. Kena flash mah bro. Waduh, kenapa nih orang? Mantap mah bro. Kita kasih paham aja sih semua orang ini ya. Wah. Oke mah bro, mantap. Oh, untuk mah bro. Ya! Untuk pas terakhir ya. Enggak apa-apa mah bro, yang penting nuk coy. Mantap sih. Mana ada musuhnya mah bro ya? Mana lagi cuy musuhnya? Oke. Mantap sih mau bro, menurut kalian gimana? Gokil sih ini. Ocam keluarkan nuke mah bro. Friendly nuke mah bro. Ahai. Ayo, duar. Duar bebek. What the heck? Oke kali itu orang mau bro.
set 2 menit mah bro. Enggak ada otak. Ayo cuy, sini 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 sini, injak. Aduh. Sabar. Ya, itu kocak kena sih. Kita air strike mana mah bro? Apa beda? Nah, musuhnya mulai serius. Eh, BTW ini kok mau kalah sih? Gimana sih teman kita mah, bro? Ini teman kita kok gimana sih? Ya Allah, gua udah kill banyak. Aduh, mana nih? Woi, sini woi, injak. Siapa yang menang? Loh, menang kita. Mantap. Keren. Wah, wah, menurut Mabruh ini gimana nih senjata nih? Ya oke sih ya. Tapi menurut Oce ini ya tergantung selera kalian sih ya. Pasti ada juga yang menganggap skin yang biasa tuh lebih enak daripada yang ini. Karena menurut Oce yang garis-garis itu agak sedikit mengganggu sih menurut Oce. Dan abis ini Oce bakal mau main search Chinese Rema bro. Oke, let's go, kita main SND. Oke, Oce udah di dalam game, dapat crossfire. Kita lihat seperti apa performanya di search Chinese Roy. Ini orang-orang berisik banget sih. Ih, lu pada on mic. Gak apa-apa sih, bagus mau beli on mic tuh. Oke, mau bermana maksudnya? Tetap tenang, tetap santuy walaupun tinggal 1 lawan 3. Target in sight. Enemy in sight. Target in sight. Contact with enemy. Dango down. Iya, 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 I know I can treat you better. Ada nicknya gitu mah bro. Treat you better, oke, okay, I'll treat you better bro. Betuin sekali, pengen. Ah, lu dikasih senjata ini belum tentu mampu bos, pakainya. Katanya betuin banget mah bro. Berarti Oca kelas gara-gara betuin masa. Wah, dasar nih orang pakai shotgun. Ntar kita gak kasih kampun abis ini. Oke, mati mah bro. Gak ada yang masang bom kah? Gak ada yang mau masang bom kah? Oh nice, iPad abuser. Oh, nice cover gitu mah bro. Nice cover banget sih. Kalau nggak Oce bisa mati sama sniper itu. Sungguh aku ngeris kena sniper sih. Nice. Kayak di sini ada juga deh. Oh, nice bro. Mantap, mantap, mantap dah pokoknya ini deh. Kali ini sih aku mau ngeras mah bro ya. Mantap gak bro? Satu gue mantap gak bro? Kita inspect mah bro. Anjay. Mantap banget dah. Bentukannya kayak pamas tapi. Ya, 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 ya. Aku yang kena gak tuh. Wah, dia malah joget-joget. Oke, okay, I know where's the last one mah bro. Oke, okay, mantap kan. Ih, keren dah. The best ini mah, the best mah bro ya. Oke. Okay. Ini untuk kalian yang mau lihat attachment atau gun speed emang bro masih sama ya. Oke, okay, Oce masih menggunakan monolithic, extended light barrel, light stock, sleight of hand, AWC laser tactical. Tactical ya. Oke, okay, Oce mau lagi.
cinta dengan senjata ini, mau bro ya. Maksudnya segini ini, oke? Okay? Semakin bingung ucap pakai mitik atau yang biasa atau yang epic ini. Kayaknya kalau nggak biasa ya yang ini, mau bro. Yang mitik kayaknya ucap buang jauh-jauh deh. Ucap udah males pakai mitik ya. Walaupun sebenarnya ya semuanya sama aja, cuma kayak beda bentuk dan suara gitu aja sih. Ya udah kayaknya gitu aja untuk video kali ini, mau bro. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa share video ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke kalian, mau bro. Dan aktifkan loncengnya, jangan lupa. Yeah, kayaknya gitu aja untuk video kali ini ya. See you, mabru. Dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.